Halo Toku Squad, hari ini kita unboxing Crowbell Crowbell by Reza Arab Otovian. Ini bungkusnya gemoy banget, jadi gue bukanya dari bawah. Ini dapat satu buah liquid, dapat lanyard warna pink gini dengan simbolik-simbolik lucu emoticon kita, terus dapat topeng. Lumayan topengnya dipakai buat Halloweenan nih, ya kan, asik banget. Nah, langsung kita juga dapat dolar yang ada gambar muka Reza Arab Otovian, terus dapat satu buah stiker Crowbell Crowbell. Nah, ini packagingnya ya, botolnya lucu, ada logo Reza Arab, Aura Brewer, terus ada gambarnya, ikonnya, terus ada ini keterangan 100 ml nikotin VGVG 70-30 ya. Nih langsung kita buka. Nah, bungkusnya sendiri ini warnanya kuning ya si botolnya. Terus kayak nggak jauh beda sama si kotaknya, hampir sama persis, dan langsung aja kita coba. Oh ya, ini gue pakai Fresh Week ya. Langsung kita tetes ya, guys. Dari kemarin banyak yang ngomel karena dijilat doang nih. Oke, ini gue bakal review keseluruhan aja. Ini liquid croffle pertama yang pernah gue cobain, rasanya beneran croffle. Karena ada beberapa liquid croffle yang udah gue cobain, tapi rasanya gak croffle banget. Ini maple syrupnya dapet, kayak ada campuran maple syrup sama kayak croffle-nya itu, croffle kan dipanggang ya. Rasa panggangannya tuh dapet banget. Dan kayak ada sedikit rasa cinnamon-cinnamon, tapi tipis banget. Dan secara TH sendiri menurut gue gak terlalu mendang ya, gak terlalu garuk untuk 3 MG-nya ini yang gue dapetin. Dan aftertaste-nya tuh cukup nempel di sini, rasa maple. Maple sirup, kayak lu habis makan croffle tuh, campur maple sirup tuh ada bekasannya di sini. Dan ini cocok banget buat lu, buat nongkrong. Tapi ini oke banget dan rekomendasi banget buat lu semua yang suka manis. Karena ini menurut gue cukup manis. Dan ini wajib lu coba. 1-10 gue bisa ngasih 9,5.